Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada saat ini kita masih tetap sehat. Baik, teman-teman yang memprogram mata kuliah agroklimatologi ya semester 3, untuk video kali ini, video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep agroklimatologi secara umum. Nah, mata kuliah ini, insya Allah nanti ini hanya pertemuan awal melalui video. Nanti kita akan bertemu secara langsung di pekan depan. Baik, kita ke bagian awal. Jadi, listen overview. Ini merupakan mata kuliah wajib 3 SKS, 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya praktikum. Nah, mata kuliah ini juga mengkaji tentang aspek klimatologi ya, seperti cuaca dan iklim, serta komponen-komponennya dan yang paling penting bagi kita jurusan pertanian atau prodi penyuluh pertanian adalah bagaimana melihat pengaruh dari klimat atau klimatologi ini terhadap hasil pertanian. Nah, di pembahasan kali ini ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu konsep klimatologi dan meteorologi, kedua arti agroklimatologi, yang ketiga adalah peran agroklimatologi, dan yang terakhir adalah ruang lingkup agroklimatologi. Jadi keywords yang akan kita bahas itu adalah tentang bumi, climate change, dan agriculture. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, jadi ada standar yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah ini. Yang pertama, dari segi sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi, para calon penyuluh pertanian diharapkan setelah punya ilmu tentang klimat, maka akan bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan sesuai keahliannya, yaitu penyuluh pertanian yang nanti akan menghadapi para petani ya. Kemudian keahlian khusus adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks atau implementasi ilmu. Ya, jadi maksudnya ilmu klimat ini atau ilmu iklim ya, itu akan bisa diterapkan setelah mengikuti mata kuliah ini. Nah, yang berikutnya adalah menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Kemudian mohon maaf tadi keterampilan umum ya, sekarang keterampilan khusus, mampu memahami dan menerapkan ilmu pertanian berdasarkan kajian-kajian pada materi perkuliahan atau materi kuliah kali ini. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep dan teori dasar pertanian. Jadi memang klimatologi ini walaupun dia bidang ilmu sendiri, tapi klimatologi itu adalah bagian penting dari ilmu pertanian. Jadi dia sebenarnya adalah ilmu dasar, karena kan memang bidang pertanian itu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Mohon disimak video berikut. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan pertanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara pada musim panas ini, menjadi beberapa sinyal lain dari penderitaan iklim. Lebih lengkapnya, berikut sederet peristiwa terbaru yang menunjukkan perubahan iklim memasuki wilayah yang belum dikenal manusia sebelumnya. Pada April lalu, suhu laut global melonjak menjadi 21,1 derajat Celcius.
Hal itu disebabkan oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Data terbaru dari Copernicus Climate Change Service mendokumentasi suhu laut yang luar biasa panas di Samudra Atlantik Utara dengan gelombang panas laut yang ekstrem di dekat Irlandia, Inggris, dan Laut Baltik. Kebakaran hutan yang berasal dari Kanada Utara membuat tingkat kualitas udara yang berbahaya ke Amerika Utara bagian timur. Tingkat asap kebakaran hutan yang tinggi ini menjadi hal biasa di pantai barat. Namun, para ilmuwan menyebut bahwa perubahan iklim bisa membuat kebakaran hutan dan asapnya lebih terjadi dan lebih intens. Para ilmuwan mengamati bahwa es laut Antartika telah menyusut ke level terendah yang pernah ada. Berdasarkan data National Snow and Ice Data Center, pada 27 Juni 2023, luas es mencapai 11,7 juta km persegi, hampir 2,6 juta km persegi di bawah rata-rata untuk tanggal yang sama, dalam periode 1981 sampai 2010. Dengan kata lain, luas area yang hilang hampir 4 kali ukuran Texas. Oke, jadi teman-teman, itu tadi adalah dampak bagaimana climate change atau perubahan iklim terhadap bumi. Jadi secara umum memang sangat banyak dampaknya ya. Dan salah satu yang sangat terdampak adalah bidang pertanian. Jadi kita mungkin teman-teman banyak yang orang tuanya petani ya. Saya juga orang tuanya petani. Itu mengeluhkan bahwa ini kok jadwal hujan beda sama tahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang kok tiba-tiba hujan, terik, tiba-tiba hujan. Nah, itu adalah akibat kekacauan iklim. Jadi tidak lagi terpola, padahal iklim itu kan dia cuaca itu kan dia terpola. Oke, selanjutnya. Poin kedua adalah konsep klimatologi dan meteorologi. Jadi klimatologi dan meteorologi ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, namun saling berhubungan. Nah, yang pertama, konsep dari klimatologi itu sendiri adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan mengapa iklim dan cuaca di berbagai tempat di bumi ini bisa berbeda, serta bagaimana hubungan antara iklim dan kehidupan manusia. Jadi, misalkan iklim itu kan banyak ya, ada iklim tropis, ada iklim kutub ya, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya yang tentang macam-macam iklim. Nah, kemudian kenapa bisa berbeda-beda antara misalkan kok orang Indonesia apa iklimnya Asia Tenggara kok beda sih sama Amerika seperti itu? Kok mereka bisa, kok kita cuma dua musim sementara mereka kok ada musim dingin, ada winter, ada musim panas, sementara kita hanya musim penghujan dan musim kemarau. Jadi hal itu sebenarnya yang dipelajari di mata kuliah agroklimatologi. Kenapa bisa berbeda-beda dan bagaimana hubungan iklim itu terhadap kehidupan manusia? Salah satunya yang mengenai pertanian. Nah, yang kedua adalah klimatologi itu adalah bagian dari ilmu geografi. Kenapa? Karena berhubungan dengan bumi ya, dan aktivitas yang terjadi di atasnya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu klimatologi ini sering disejajarkan dengan meteorologi. Memang sekilas memiliki kemiripan, namun meteorologi itu fokus mengkaji proses di atmosfer di atas bumi. Ya, yang terjadi di atas bumi. Sementara kalau klimat itu adalah mengkaji pada hasil akhir dari proses atmosfer itu. Nah, misalnya contohnya di bagian meteorologi itu, mengapa terjadi misalnya di Pulau Sumatera itu hujan, tapi di tempat lain enggak? Nah, itu proses apa saja yang terjadi di selama pergerakan
Sorry, ada yang menelpon. Aduh, saya lupa gara-gara menelpon. Ya, kita ulang. Misalkan contohnya di kajian bidang meteorologi itu, mengapa hujan di Pulau Sumatera, terus bagaimana sistem pergerakan angin, kan angin misalkan kan ada angin laut, ada angin darat ya, jadi kemudian bagaimana pembentukan butir-butir hujan. Kalau teman-teman pernah naik pesawat ya, kalau kita tabrak awan itu tuh bunyi, jadi kayak garam gitu bunyinya. Nah, jadi di atas itu seperti itu, nanti ditiup oleh angin ya, atas perintah Allah ya, kalau orang muslim mengatakan bahwa itu diperintahkan malaikat untuk membawa ke tempat yang membutuhkan seperti itu. Nah, secara keilmuan bahwa itu dibawa oleh angin. Nah, kemudian jadi meteorologi lebih menekankan pada prosesnya. Nah, sedangkan klimatologi adalah hasilnya, karena memang proses tadi itu nanti akan menghasilkan cuaca. Misalkan proses fisika yang terjadi di atas atmosfer nanti akan menghasilkan awan, lalu awan itu ditiup oleh angin, maka menghasilkan hujan. Hujan turun ke bumi, ada proses di sana, seperti itu. Nah, bidang klimatologi atau meteorologi pertanian itu terbentang di antara lapisan tanah dan sedalam perakaran tumbuhan. Jadi ilmu klimatologi ini bukan hanya, dan meteorologi ini ya, kalau meteorologi dia spesifiknya tadi mengenai di atas. Nah, klimatologi ini nanti akan membahasnya juga, akan mengkaji mengenai di dalam tanah, tapi hanya sepanjang akar tanaman, karena memang ini kan berhubungan dengan, ini khususnya untuk klimatologi pertanian ya, berhubungan dengan kebutuhan atau nutrisi tanaman. Nah, dan hewan ya, jangan lupakan bahwa karena hewan itu ada yang ada di atas tanah, ada yang di bawah tanah ya. Jadi di atas tanah ya yang bisa kita lihat, tapi kalau di bawah tanah ya kayak cacing ya, dan hewan-hewan tanah kayak lain yang juga punya kehidupan di bawah tanah. Dan juga mempelajari bagaimana, jadi karena tadi meteorologi itu di atas permukaan tanah, dia juga akan mempelajari mengenai udara, biologi udara, lapisan yang penting bagi penyebaran biji, spora, tepung sari, dan serangga. Jadi penyebaran biji, misalnya, jadi biji itu bisa disebarkan melalui angin, juga bisa dari hewan. Jadi dia makan, diambil, makan di pohon mana. Coba teman-teman lihat kalau anak-anak gunung nih, di antara pohon-pohon besar kok bisa sih ada pohon-pohon yang, itu dari mana? Itu dibawa oleh burung. Jadi kalau angin ya paling hanya bergeser sedikit, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran agroklimatologi dan meteorologi. Nah, ada beberapa perannya. Yang pertama, memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan seperti penghalang-penghalang angin dan daerah-daerah pelindung, irigasi, rumah-rumah kaca, dan sebagainya. Perbedaan iklim di tempat penyimpanan. Misalkan mau menyimpan gabah, ya harus diperhatikan di lokasi itu cocok nggak? Jangan sampai terlalu lembab, seperti itu. Kemudian perbedaan iklim baik dalam ruangan maupun di lapangan terbuka. Maksudnya gini, kan tidak mungkin ya kita mau mengeringkan gabah tidak di bawah terik matahari kalau tidak pakai vakum. Ya kan, ada alat yang untuk mengeringkan gabah tanpa matahari, tapi itu mahal. Dan rata-ratanya petani kita tidak memiliki itu. Nah, itu maksudnya. Jadi memang ilmu agroklimatologi dan meteorologi ini sebenarnya sudah diterapkan oleh petani, hanya kan secara konsep ya, kitalah yang duduk di bangku kuliah yang mempelajarinya secara konsep. Tapi secara praktik sebenarnya sudah dipelajari, hanya kan mereka nggak ngerti itu reaksi fisika dan segala macamnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu adalah keadaan lingkungan hewan dan bangunan pertanian. Jadi bangunan-bangunan pertanian itu ya, semoga teman-teman bisa ke IPB. Jadi IPB itu dibangun apa namanya ya, segitiga dalam segitiga, jadi sejuk di dalam.
Jadi memungkinkan di sekitaran gedung itu bisa tetap ditanam tanaman. Kan ada tuh gedung-gedung kuliah, apa gedung-gedung universitas yang hanya berlantai-lantai, akhirnya apa? Banyak AC yang digunakan. Nah, jadinya sebenarnya kan AC itu adalah salah satu penyumbang menipisnya lapisan ozon. Jadi, sementara kalau kita menanam pohon, maka pohon itu menghasilkan oksigen. Lihatlah kalau kita siang-siang bolong duduk di bawah pohon, itu kan segar. Nah, karena banyak oksigen yang dihasilkan. Jadi, memang dengan mempelajari bagaimana peran iklim, bagaimana kalau iklim itu terganggu, yang kayak tadi video ya, yang ketika perubahannya menjadi tiba-tiba, yang itu kalau tidak bisa lagi diprediksi memang agak susah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah peran agroklimatologi adalah sebagai dasar strategi dalam penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan usaha tani pertanian. Oh, ini jelas. Kenapa? Misalkan ilmu agroklimatologi dan meteorologi juga akan mempelajari bagaimana hama. Ini hama munculnya di bulan berapa, di musim yang seperti apa, apakah musim hujan ya. Jadi kita bahasnya di Indonesia aja ya, yang dua musim, atau musim penghujan dan musim kemarau. Jadi ahli hama juga mempelajari bagaimana pergerakan hama ini, kapan dia bertelur, kapan dia menetas, seperti itu. Maka itu akan disesuaikan dengan waktu menanam supaya tidak gagal panen karena dihabisi sama hama. Yang ketiga, memilih teknologi yang terbaik untuk perbaikan iklim mikro. Jadi ada namanya iklim mikro, ada namanya iklim makro. Nah, iklim mikro itu ya yang misalkan di kebun itu dia bagusnya butuh apa saja. Dia satu lingkungan kecil. Tapi kalau iklim makro ya untuk yang lingkungan yang lebih luas. Nah, jadi dia memang spesifik kalau iklim mikro ini hanya untuk tanaman tertentu. Misalkan kan setiap tanaman itu punya kebutuhannya masing-masing, yang bisa ada yang sama, bisa tidak. Makanya dengan mempelajari agroklimatologi dan meteorologi ya, itu kita bisa memadukan ini tanaman ini cocoknya ditanam bersamaan dengan tanaman apa supaya bisa saling menguntungkan ya, tidak saling merugikan. Misalkan ada tanaman-tanaman yang merambat yang ternyata dia juga bisa menghisap sari tanaman yang ditumpanginya, itu tidak bisa disamakan. Atau misalkan kita menanam tanaman yang satu tanaman yang terlalu rakus terhadap unsur hara, yang lainnya lambat. Nah, itu bisa itu tidak bisa di harusnya tidak bisa digabung seperti itu. Dan peran keempat adalah agar para ahli pertanian menggunakan setiap keahlian meteorologi yang ada hubungannya dengan pertanian untuk membantu petani menggunakan lingkungan fisiknya dengan lebih efisien menuju tujuan utama, memperbaiki pertanian baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya dong, kita harus bisa bersama-sama ya mengedukasi petani supaya menanam itu bukan hanya kualitasnya. Karena kan gini, kenapa misalkan produk kita selain karena terbentur oleh aturan, itu karena kualitas dari hasil panen itu kurang baik. Nah, sementara standar untuk diekspor ke negara lain itu mereka punya standar yang tinggi, jadi dia akan tolak produk pertanian dari kita kalau produk kita di bawah standar itu. Dan sekarang kan teman-teman lihat ada banyak sekali yang mubazir. Jadi hasil-hasil pertanian itu banyak sekali yang harusnya masih bisa diolah, jadi dibuang-buang ya. Jadi kasihan sekali. Karena itu tadi memang kita mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah ya bagi kita-kita yang ahli pertanian, yang bukan ahli pertanian juga sih, mungkin belum. Ini maksudnya adalah orang yang sedang terus belajar mengenai pertanian. Nah, berikutnya ruang lingkup agroklimatologi. Jadi ada empat ya. Yang pertama adalah klimatografi. Apa itu klimatografi? Jadi klimatografi itu, sebentar saya ada ini dulu.
Apa harus jawab gue ya? Bentar. Oke, kita lanjut. Sorry. Klimatografi, yaitu dia lebih cenderung ke membahas secara deskriptif berdasarkan data, peta, gambar. Jadi, pembahasan iklim itu tidak disertai analisa fisika maupun matematika. Jadi, dia hanya berdasarkan data, peta, dan gambar. Nah, kemudian yang kedua, klimatologi fisik atau physical klimatologi. Nah, ini klimatologi ini membahas perilaku dan gejala-gejala cuaca yang terjadi di atmosfer dengan menggunakan dasar-dasar ilmu fisika, ya. Jadi, dan matematik, sorry. Nah, tinjauan iklim ini ditekankan pada neraca energi dan neraca air. Jadi ini ada alat khususnya. Kemudian yang ketiga adalah klimatologi dinamik atau dynamical klimatologi. Jadi klimatologi ini membahas pergerakan atmosfer dalam berbagai skala, terutama tentang peredaran atmosfer umum di berbagai wilayah di seluruh dunia. Nah, yang terakhir adalah klimatologi terapan. Klimatologi terapan inilah yang masuk pembahasan mengenai klimatologi pertanian, ya. Nah, jadi di klimatologi dasar ini adalah membahas tentang penerapan ilmu iklim untuk memecahkan berbagai masalah praktis. Ada lima bagian lagi dari klimatologi terapan ini. Yang pertama adalah klimatologi perkotaan. Jadi beda ya klimatologi perkotaan dengan desa. Nah, klimatologi perkotaan atau urban klimatologi ini membahas berbagai aspek is, apa sorry aspek iklim untuk perencanaan maupun penataan kota. Nah, biasanya anak PWK nih yang harus mempelajari ini. Kemudian yang kedua adalah klimatologi kelautan atau marine klimatologi. Nah, ini menekankan pada pembahasan pengaruh timbal balik antara iklim dan lautan. Nanti juga ke depan akan kita pelajari ini bagaimana pengaruhnya terhadap perikanan dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah klimatologi bangunan. Nah, klimatologi ini mempelajari pengaruh timbal balik antara bentuk, ukuran, bahan, dan warna bangunan. Jadi kebetulan ayah saya itu adalah tukang ya, jadi dan beliau adalah lulusan STM. Jadi saya banyak belajar dari beliau bahwa bahan untuk membuat bangunan itu mempengaruhi apakah rumah itu atau bangunan itu akan panas atau tidak, akan menyerap panas atau tidak, akan bagus sirkulasi udaranya atau tidak. Jadi bentuknya pun seperti itu. Kalau terlalu pendek nanti akan panas karena sirkulasi udaranya tidak baik. Nah, seperti itu. Ternyata itu adalah bagian dari ilmu klimatologi terapan. Yang berikutnya adalah bioklimatologi. Nah, ini membahas pengaruh iklim terhadap kehidupan makhluk hidup secara umum. Nah, jadi pembahasannya itu meliputi berbagai kondisi iklim serta perubahannya terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta aktivitas jasad renik. Ya, jadi jasad renik itu yang ada di dalam tanah, namanya jasad renik. Nah, kemudian yang terakhir adalah klimatologi pertanian atau agroklimatologi. Jadi agricultural klimatologi. Jadi klimatologi ini yang membahas permasalahan iklim di bidang pertanian. Dan dia juga membahas pengaruh positif maupun negatif perilaku iklim terhadap usaha tani. Seperti kesimpulan dari materi kali ini. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong keinginan kita sebagai manusia untuk mengantisipasi masa depan. Jadi kemajuan ya, kemajuan yang sekarang, teknologi yang semakin canggih bisa terwujud bila keadaan atmosfer yang akan datang diketahui sejak dini. Dengan kata lain, peramalan iklim atau musim dapat diperhitungkan. Kenapa saya bilang memang harus diprediksi. Nah, keinginan manusia mempersiapkan masa depannya ini ditunjang perkembangan ilmu dan peralatan sampai pertengahan abad ini. Kemudian bertambah besar dengan hadirnya teknologi canggih seperti radar dan satelit cuaca maupun satelit lingkungan. Kayaknya teman-teman juga sudah ikut dulu ya yang ada materi kita mengenai membahas tentang GIS ya.
strategis di bidang pertanian. Nah, kehadiran komputer juga sangat membantu perkembangan ilmu iklim, mengingat kemampuannya mengerjakan data berjumlah sangat besar dengan cepat. Jadi nggak perlu harus dihitung satu-satu. Melalui satelit, kita bisa menghitung mana padi yang rusak, mana yang dimakan serangga. Tapi memang butuh dana yang lebih besar. Tapi kemajuan teknologi ini harus kita syukuri. Jadi pengetahuan yang luas tentang berbagai hubungan antara iklim dan subjek-subjek pertanian, tanaman dan ternak memungkinkan penggalian potensi iklim di tiap tempat untuk merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasinya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah nanti akan saya upload di YouTube saya, dan di situ nanti akan ada tugas untuk teman-teman kerjakan. Thanks for your attention. See you next class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.